Kawasan utara Sarawak dikenal pasti sebagai antara lokasi yang terdedah kepada banjir setiap kali tibanya musim tengkujuh di negeri itu. Trend terkini menunjukkan banjir berlaku di kawasan pedalaman dan takungan air mengambil masa yang agak lama untuk surut. Berbanding di selatan Sarawak yang berpunca daripada air pasang besar, di kawasan ini ia berpunca daripada taburan hujan yang tinggi. Sehubungan itu, perancangan awal perlu dilakukan bukan sahaja dari aspek penyediaan pengkalan hadapan, malah memastikan aset untuk aktiviti menyelamat sentiasa dalam keadaan siap siaga. Pengarah Bomba dan Penyelamat Negeri, Khairuddin Rahman berkata, pihaknya telah mengarahkan semua ketua zon untuk mengumpul data dan maklumat bukan sahaja tentang keperluan dan aset menyelamat, bahkan lokaliti kawasan yang berpotensi dilanda banjir agar dapat memberikan respons yang segera dan efektif ketika bencana air itu melanda. Dan kita akan kongsi kawasan-kawasan yang selalunya kawasan-kawasan yang rendah. Keduanya, kawasan-kawasan yang expecting akan mendapat taburan hujan yang tinggi lah. Pertama kali kawasan utara Sarawak lah. Itu Limbang, Lawas, Merudi dan Sound Area in Sibu akan kita beri perhatian lah. Dan insyaAllah saya yakin mesyuarat kita besok akan menggariskan perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian. Menurutnya, laporan situasi cuaca semasa oleh pihak meteorologi Malaysia juga perlu dilakukan sebelum sebarang keputusan dibuat. Di peringkat jabatan itu sendiri, arahan telah dikeluarkan agar semua pihak bersiap siaga menghadapi sebarang kemungkinan dengan aset-aset penyelamatan air perlu diperiksa bagi memastikan ia berada dalam keadaan terbaik, manakala tahap kekuatan anggota tidak kurang daripada 90%. Dan saya rasa pun sebelum saya pergi ke sini pun memang dah ada arahan keluar oleh pusat gerakan operasi, pusat pengurusan operasi Putrajaya kepada semua pusat pengurusan operasi negeri untuk kita melihat satu aset kita, pastikan aset-aset air menyelamat di air berada dengan baik. Keduanya, persediaan anggota kita lah, latihan-latihan anggota, pastikan anggota bersiap sedia. Ketiganya, peralatan diri lah, PPE lah bagi anggota yang menyelamat ini. Katanya lagi, beliau berkeyakinan bahawa masalah ini dapat dihadapi dengan kerjasama semua agensi-agensi terlibat termasuk polis, Angkatan Pertahanan Awam, Maritim Malaysia, RELA dan juga Angkatan Tentera Malaysia. Bukan sahaja maklumat yang diperoleh perlu dikongsi, malah penyelarasan bencana itu sendiri perlu cekap termasuk diadakan latihan bersama. Khairuddin memulakan tugasnya sebagai pengarah bomba dan penyelamat Sarawak pada Isnin menggantikan Nur Hisham Muhammad pada 18 September lalu. Berdasarkan rekod, Bomba Sarawak mencatatkan 259 kes bencana banjir pada 9 bulan pertama tahun ini, dengan Kuching mencatatkan 37 kes, 53 kes di Samarahan, 12 kes di Seri Aman dan 75 kes di Sibu. Bintulu merekodkan 14 kes, Miri 29 kes dan Limbang 39 kes. Pada tahun lalu, sejumlah 375 kes berkaitan banjir direkodkan di seluruh negeri Sarawak.